Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kita berkumpul lagi. InsyaAllah meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir. Dan kali terakhir kita bincangkan itu, kita ambil ayat yang ke 124 sampai 127. Ayolah, 27. 24, 27. Itu berkaitan dengan tajuk masalah. Masih lagi yang berkaitan tajuk Perang Uhud. Perang Uhud. Bagaimana dalam kisah peperangan tersebut, Allah Ta'ala janjikan dengan mengatakan apa, kepada orang beriman, tidak akan memadai untuk kalian. Bila Nabi SAW peringatkan mereka bahawa apa, untuk Tuhan untuk Tuhan bantu kalian dengan 3,000 malaikat dan yang turun. Bahkan jika kalian bersabar, kalian bertakwa, akan datang di depan mereka nanti, Allah Ta'ala bantu kalian ketika bertemu dengan musuh nanti dengan 5,000 malaikat yang bersiap lengkap persiapan. Tapi dalam masa sama Allah Ta'ala terangkan kemenangan itu hanya daripada Allah Ta'ala saja, dan diberitahu ini supaya menenangkan hati kalian. Nanti ada bantuan sebenarnya kecuali daripada Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala Maha Perkasa dari mana sana, dan dijadikan benda ini berlaku supaya diputuskan kedudukan daripada orang kafir dan mendiamkan mereka, lalu mereka balik dalam keadaan hampa. Itu yang maksudnya tujuan sebenar Allah Ta'ala menangkan untuk itu, bukan untuk siapa berbangga dengan kemenangan tadi. Tapi kalau tak suruh bagi musuh diam, diamlah mereka. Itu kita bincang, itu ada perkhilaf para ulama tentang tajuk ayat yang 124 tu turun kat mana, adakah pada orang beriman ketika Perang Uhud ataupun ketika Perang Badar. Ada yang kaitkan dengan Perang Badar, tapi dalam sama banyak apa jumhur kata kata ayat ni turun Perang Uhud, dia kata janji Allah Ta'ala untuk turun, tapi suruh kalau kamu sabar, kamu bertakwa, Allah Ta'ala berikan 5,000. Tapi bila kamu lari, kamu tak dapatlah bantuan tadi. So tak ada satu pun malaikat turun ketika Perang Uhud. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran Karim. Maka itu yang kita pegang. Baik, sekarang ni kita bincang kan, sambung. Allah Ta'ala berfirman, okay. Lepas Allah Ta'ala terangkan berkenaan masalah kemenangan Tuhan daripada Allah Ta'ala kan, Allah Ta'ala apa nak hampakan musuh. Kalau menangkan kamu untuk hampakan musuh, so mereka tak sampai dan mereka tak dapat apa mereka capai, tak capai apa yang mereka inginkan. Manakala dalam perang Uhud sekalipun para sahabat dengan Nabi SAW lari sementara, berundur sementara ke atas Bukit Uhud, kemudian mereka turun balik kejar balik musuh. Tapi dekat situ lah kita musuh lari balik. Tapi ialah diorang macam bergembira dapat bunuh sebagian orang-orang penting dalam Islam, tu je. Nothing more, nothing less. Cuma nak balas balik 70 orang mati Perang Badar, 70 orang balik kat sini. Tapi untuk kalahkan Muslim tak ada, pasal diorang dikejar balik, diorang lari. Okay, baik. Dia kata kemudian melintang ayat kita baca itu, dilintangkan dengan jumlah yang menunjukkan bahawa hukum di dunia dan akhirat adalah milik Allah Ta'ala sahaja, tiada sekutu baginya. Okay, bila Allah Ta'ala nyatakan laisalaka minal amri syai', tiada untuk engkau dari urusan ini sesuatu pun. Ai maksud dia bahkan urusan semuanya kepada Allah Ta'ala, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, yang ini maksud dia bila nak menang ke, nak kalah ke, nak dibantu ke, tak dibantu ke, hanya kalau Allah Ta'ala inginkan, bukan sebab Nabi punya usaha. Kalau Allah Ta'ala nak bagi menang, Nabi ada pun Allah Ta'ala bagi kena. Nabi tak ada pun Allah Ta'ala menangkan. Kalau nak kalahkan, Nabi ada tengah tu pun Allah Ta'ala kalahkan, bagikan jadi musibah dan sebagainya. Sebab dalam konteks, dan bila kita geram pula dengan musuh, marah dengan musuh dan sebagainya, kena faham bahawa sebenarnya dia dapat kuasai kita pun Allah yang bagi. Dan janganlah kita beri doa sampai melampau-lampau, sampai nak kemudian musuh mati dan sebagainya, dan mungkin dia boleh bertaubat dan masuk Islam dan sebagainya. Doa keburukan ke atas manusia ni adalah tak dibenarkan, kan? Makan Nabi sendiri dia disuruh supaya berhenti berdoa, mendoakan laknat dan sebagainya ke atas manusia yang lain. Lepas satu tempoh tentu macam apa, kisah apa terbunuhnya 70 orang Quran yang di pedang kisah apa, Bir Ma'unah.
yang Nabi hantar 70 orang di kalangan orang-orang yang qira' al-Quran ni, yang pagi-pagi cek KYP, malam solat, besok KYP lagi, hidup dia macam tu je. So, Nabi hantar mereka untuk mengajarkan Quran, tiba-tiba di sana musyrikin bunuh 70 orang tersebut. So Nabi sangat-sangat marah, tapi Nabi hanya berdoa. Cuma ketika Nabi berdoa tu, Nabi doa sebut, ya Allah, Allah apa apa Lin, Zakwan, Usai, Nabi sebut kumpulan kabilah, nama orang, Nabi pakai Nabi laknat kat atas mereka sebagainya. Sampaikan sebulan, lepas tu Allah Taala suruh berhenti. Allah Taala suruh berhenti. Ha, ini kisah yang sama, yang serupa juga macam tu. Yang sama juga berlaku dengan kisah ini. Sebab kita kadang geram kepada musuh, kita sibuk beri doa, kita lupa sebenarnya Allah Ta'ala yang memegang urusan segala-galanya. If ever dia nak bagi kita selamat, dia selamatkan. Kalau tak selamat, bukan sebab ini atau itu dan sebagainya. Lupa baca doa ke, lupa sekian ke. Yeah, sometimes it's like that. Macam kisah berlaku pada Nabi, ditangguhkan wahyu kerana tak kata insyaAllah. Kan? Ataupun Musa AS disuruh cari Khidir kerana dia tak kata insyaAllah. Memang dia orang paling alim. Mana kalau bukan dia orang paling alim tentang Tuhan, dalam konteks zaman dia, dia nak orang kena refer orang lain. So salah juga, tapi dia tak kata aku insyaAllah, tak sebut insyaAllah je. Maka tak ada apa, kenakan dia suruh jalan cari Khidir untuk belajar. Bukan kau tahu semua. Ini juga masa Nabi SAW, Nabi janji dengan orang Yahudi tu nak jawab, datang esok aku jawab. Datang tangguhkan 2 minggu. 2 minggu baru datang wahyu. Ha, so itu semua sekali maksudnya urusan milik Allah Ta'ala. Tak boleh kita datang-datang tengah-tengah tu kita kata saya nak sekian, saya nak sekian. Banyak benda lah, banyak benda. Hatta hadis-hadis Nabi yang datang berkenaan dengan tajuk apa, bagaimana para sahabat minta Nabi mendoakan je. Doa lah Rasulullah, kau Rasulullah, doa lah. Sedangkan kita tahu bahawa nak beri kemenangan tidak, milik Allah Ta'ala semata-mata. Hukum dunia, hukum akhirat balik kepada Allah Ta'ala. Tak ada siapa boleh nak kembangkan apa, tajuk lebih daripada kadar dia. Allah Ta'ala berikan, dia nak hukum, dia hukum. Dia maaf, dia maaf. Sampai kita sekarang banyak benda pelik-pelik. 3-4 hari ni ada orang edarkan hutang duha. Duha hutang? Ha, hutang dia. Itulah orang tanya. Saya kata kalau dah benda sunat, mana dia hutangnya? Mana pandailah pula dia. Hutang duha. Kita ada hutang pada Allah Ta'ala. Memang kita berhutang Allah Ta'ala, betul. Tapi penunaian dia pada kadar yang dia ajarkan tu je. Benda wajib, benda sunat. Tapi janganlah kita melampau sampai kata duha ni kalau awak berhutang Allah Ta'ala. Pasal pelik itulah, tak tahu. Sonok. Tapi ustaz kata, ustaz kata boleh. Ustaz lagi, ustaz kat kena. Maksud dia dalam hukuman, nak hukum orang berkenaan. Maksud dia Allah Ta'ala datang kan. Maksud dia kama, macam Allah Ta'ala sebut dalam ayat surah Ar-Ra'du ayat ke-40, Allah Ta'ala kata fa innama 'alaikal balaghu 'alainal hisab, kerana sungguhnya ke atas engkau hanyalah penyampaian, ke atas kami penghitungan, yang hitung amal kami, yang sampaikan engkau. Orang tak dengar, relax. Kita macam orang tak dengar apa hal kan, datang belajar kelas, datang jasa taklim, belajar sunnah sebagainya, lepas tu ajak anak-anak, tak nak dengar, dia kata wahabi. Mula marah. Kena marah-marah. Masa pening kepala kan. Jadi tension. Tension-tension tak nak berkawan. Tak nak berkeluarga dah. Saudara mara ajak dia datang rumah makan. Oh, tak nak. Adi bida'ah. Apalah. Soul loser tau. Tahu soul loser. Mana kalah. Dah tewas. Patut janganlah dah tewas jadi macam tu. Tewas relax lah. Jadi gentlewoman atau gentleman relax lah. Kan tak, orang tak ikut cakap kita, kita sibuk apa. Sebab itu yang benda yang berlaku pada Nabi SAW, Allah Ta'ala, memang Nabi kalau ikutkan runsing, Nabi lagi runsing, Nabi lagi sedih, Nabi lagi terasa. Berbanding dengan kita, Nabi lebih penyayang banding kita. Tapi Allah Ta'ala pujuk Nabi dengan datakan tiada kata engkau kecuali penyampaian sahaja. Yang zaman kita sekarang ni banyak orang kan, ustaz lah tak sampaikan, ustaz tak tahu bahasa Inggeris, ustaz pun salah juga. Saya jumpa orang tu, saya dulu kenal orang ustaz, dia kata kat Australia. Dia kata kalau orang tu, dia kata budak ni bagus, dia kata kalau sekiranya kan ustaz tahu bahasa Inggeris, mungkin boleh betulkan dia. Tapi lah ustaz kita tak nak bahasa Inggeris. Ini tak salahkan ustaz lah. Saya terpahal kan? Suka-suka hati dia je. Yang akak belajar datang kelas buat apa? Datang kelas. Banyak kali lama dah. Tahun-tahun daripada Darul Taklim jadi Yayasan Taklim dah. Kan bahasa Arab tu berapa level lah. Ustaz Yunus punya dia dah ulang 2 kali. Sekarang ni dia dah sekian. Dah berapa kali ustaz Kariman je apa, kalau buat salim dah khatam tamat, buka balik. Lepas tu level itu juga. Awak kena sampaikan jugalah pasal kita orang je.
tajuk penyampaian, kita tak berhak mengubah orang. Tapi dalam zaman kita sekarang ni banyak runsing tajuk, orang tak dengar cakap kita. Kita belajar benda betul, kenapa dia tak sekian? That one thing tak boleh keluar. Pada seorang pendakwah tak boleh keluar. Nak tahu mengajar usul dakwah lepas ni kelas. Pasal kita kadang jadi runsing, geram tengok orang tak buat sunnah sebagainya. Relaklah. Pasal kita bukan penghukum, kita hanya setakat penyampai. Kalau kita pegang tampuk pemerintahan, kita buat kerja lah. Macam kata-kata kita nahnu du'a ala qudah tu, kita pendakwah bukan penghukum, relate kepada tajuk masalah kita nak orang berubah ke tidak tu. Dan kita sampaikan saja, dia tak dengar, kita pulang kepada Allah Ta'ala. Mungkin bukan hari ni, mungkin kita mati nanti boleh berubah. Mana kita tahu. Relax lah. Pening kepala buat apa. Kat sini memang. Tapi kalau ikutkan sedih, rasa rungsing, rasa frust, Nabi paling frust sebenarnya. Tapi Allah Ta'ala pujuk Nabi dengan kisah Musa, kisah Nuh, kisah Isa, kisah semua para anbiya datang. Allah Ta'ala ceritakan kisah Bani Israel, kisah-kisah kaum-kaum yang datang kan. Semua sekali untuk pujuk Nabi, supaya Nabi tengok bukan dia seorang je kena. Mana kalau Nabi dulu pun, Nabi Nuh AS 960 tahun berdakwah, tak lepas. Semua gaya dia buat. Gaya, macam-macam gaya dia buat. Terang-terang, siang-siang, malam-malam. Itu pendakwah tanpa gaji. Kita ni dakwah dengan gaji. Faham tak? Yelah, orang kata ustaz lah, kami tak ada. Yelah, betul tu. Kan, pendakwah kita dengan gaji. Yang para ambiak, tanpa gaji. Itu kadang-kadang bila orang kata macam, tak apa ke ustaz cik makan dengan mengajar. Saya macam berat sikit. Sebab ialah kalau ustaz tu kata dia pewaris Nabi, Nabi tak makan dengan mengajar. Dan payah juga. Kalau dia kata saya bukan pewaris Nabi, saya cik makan. Tak apa. Then it's okay untuk cik makan. Dia tak harga berapa kan. Kami punya rate sekian. Kalau dia kata saya bukan pewaris Nabi, kalau dia mengaku pewaris Nabi, dan dia kena buat di opposite. Tapi tengok, bayangkan Nabi Nuh tanpa bayaran dan sebagainya, 90 tahun punya sabar. Dan dia cuma berhenti berdoa, berhenti berdakwah bila Allah Ta'ala suruh dia berhenti. Allah Ta'ala kata, ya Nuh, lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Takkan beriman dah dari kaum kau kecuali siapa yang telah beriman. Lepas tu Allah Ta'ala suruh perintah dia buat kapal. Maksud dia, Allah suruh dia berhenti, boleh stop. Hatta Nabi Muhammad sendiri pun bila Allah kata fa'rid anhum, paling dari mereka, baru dia berhenti. Jika tidak, dia takkan berhenti. Tapi kita bayangkan sedih dan sebagainya. Jadi tapi dalam keadaan macam ni, bila kita lihat apa orang musuh jahat dan sebagainya, kita geram. Tapi kena faham, urusan sebenar milik Allah. Sebab kita macam cara. Bila tak berjaya, engkau lah kan. Buat postmortem semua salahkan orang. Engkau lah kan. Sedangkan urusan semua sekali, naik ke, turun ke, menang ke, kalah ke, Allah Ta'ala atur. Yang kita diberi ganjaran berdasar keikhlasan kita dalam amal kita. Amal buat, ikhlas ada, dan adalah pahala akhirat nanti. Kalau tak ada ikhlas, tak ada amal, sampai sana kosong. Ada kerja tapi tak ikhlas, kosong. Ada ikhlas, tak ada kerja, kosong. Ikhlas sungguh, buat apa? Tak ada apa-apa. Kosonglah juga. Macam mana dapat hasil? Kan, tanam lalang, tak tanam apa, tunggu tumbuh. Kalau tanam, kalau nak lalang, diam saja mungkin tumbuh. Tak tanam apa. Lepas tu nak akan buah rambutan. Kenapa tak ada rambutan lah? Kenapa? Kenapa tanam? Tak tanam. Tapi nak rambutan lah juga, kan? Apa pelik. Ya, jadi, bahkan dia kata, bal amr, bahkan urusan semuanya kepada Allah Ta'ala, kepadaku. Macam Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd tu, fa'innama alaikal balag. Maka sungguhnya hanyalah kata engkau, hai Muhammad, penyampaian. Wa alainal hisab, ke atas kami adalah perhitungan. Dah tak nyatakan surah Al-Baqarah ayat 272, tak nyatakan. Laisa alaika hudahum, tiada ke atas engkau hai Muhammad petunjuk mereka. Walakinillaha yahdi man yasha, tapi Allah lah yang beri hidayah pada siapa-siapa yang dia kehendaki. Bukan kau, aku yang bagi. Sebab kita menyampaikan nak pertukaran tak berlaku, kita hampa. Banyak orang hampa. Kenapa orang tak sekian? Itu bukan kerja kita. Pada itu hati muqallibal qulub Allah. Bukan kerja kita. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tak beri hidayah pada siapa yang engkau nak. Walakinallahu yahdi man yasha.
tapi Allah Ta'ala beri hidayah pada siapa yang dia nak. Maksudnya kalau Allah Ta'ala beri hidayah, Allah Ta'ala bagi hidayah. Allah Ta'ala boleh bagi, jadikan orang tu kafir masuk Islam, membantu Islam. Kita pun tak reda, geram dengan dia, tapi dia masuk Islam, kita kena terima. Tadi kata engkau dulu, kita kan suka mengungkit. Engkau dulu, engkau dulu, engkau dulu sekian, mana boleh. Kalau boleh biar jangan bertaubat. Yang separuh orang tu dia nak kalau boleh. Memang Allah Ta'ala ada hak dan benda tadi. Memang tak jadikan sebagai manusia tu sampai akhir hayat tidak mahu taubat. Allah Ta'ala bagi pada dia macam-macam benda sampaikan dia rasakan bahawa tak perlu bertaubat. Tak perlu dia repent, tak perlu dia sekian. Memang Allah Ta'ala boleh buat macam tu. Tapi Allah yang buat, bukan kita. Kita geram dengan orang tu, kita harap dia mati masuk neraka. Kan, kalau bertaubat kan, kalau macam dia macam kita tu, pemimpin yang makan harta rakyat dan sebagainya. Kita nak kalau dia macam dia jatuh masuk longkang. Ha, tu best, kita happy. Tapi kalau dia tiba-tiba berubah jadi baik, kita akan ungkit lagi. Dulu. Dulu, masih lagi dulu. Ada masalah lah. Dia tak nak doa kebaikan, tak mau. Doa ke terulik masuk longkang nak. Yang jatuh tu, ha, happy, sedap hati. Puas hati aku, dia kata. Ini masalah dia, tak boleh. Untuk sebab ini Allah Ta'ala tegur Nabi, laisa alaika laisa laka minal amri syai, bukan terpulang pada engkau urusan ni sikit pun. It's not upon you for them to accept the dakwah, the message or not accepting, bukan kerja engkau. Engkau sampaikan saja, dia tak dengar, relax kan. Tapi payah kan, syaitan kata macam saya tak dengar ke, degil tu syaitan nak ajar kita ke, supaya marah orang yang sesat, pelik kan. Ini bagaimana talbisul iblis tu. Iblis tu dia belit kita kat tempat yang kita rasa kita patut betul. Sedangkan tengok dia opposite, dia katakan orang tu nak terima ke tidak, kerja Allah Ta'ala. Kita dikira dengan effort, tak dikira dengan result. Memang betul ada result. Contoh macam Nabi kata li ayyahdi Allah bika rajulan wahida, dengan supaya Allah Ta'ala beri hidayah dengan sebab engkau seorang lelaki atau seorang perempuan ke. Khairun laka min humurun ni'am, lebih baik untuk kau berbanding dengan unta-unta yang merah, yang apa yang mempunyai apa penuh dengan syarat muatan. It's better for you than itu. Maksud orang yang diberi hidayah dengan sebab kau seorang manusia lebih baik daripada kau dapat harta yang banyak. Itu maksud dia. Memang itu maksud. Tapi itu result. Kalau dapat, kau tak dapat pun kita dah effort kita buat. Macam apa Nuh alaihissalam, effort dia buat. Ibrahim alaihissalam, effort dia buat. Semua telah terhitung di sisi Allah Ta'ala. Tak ada tertolak sikit pun. Walaupun macam Ibrahim, seorang-seorang tak ada siapa ikut. Tak ada. Tak ada siapa ikut. Waktu ada penabi yang dua orang pengikut, ada orang tiga pengikut, ada orang apa berapa belas pengikut saja. Tapi dalam masa sama, walaupun sikit pengikut dia, Nabi tadi telah dihitung sebagai berjaya melaksanakan perintah Tuhan. Bukan macam Nabi Musa alaihissalam, dia tinggal kaum dia, dengan kaum dia dalam keadaan kaum dia tidak mahu ikut cakap dia. Dia doa dalam surah Yunus, dia doa minta dipisahkan kaum dia. Lepas dia ajak masuk Palestin kan. So kalau ikut kita punya KPI gagal lah. Sekaum dia dimatikan, kaum dia sesat di padang pasir 40 tahun. Dia circle around, pusing tak keluar-keluar padang pasir 40 years. Yang Musa dia berada dekatan dengan Baitul Maqdis mati di situ. Maka Nabi kata dalam satu hadis, dan Nabi kata kubur dia pada Kasibul Ahmar, pada bukit pasir berwarna merah di tepi jalan. Kalau aku ada sana, aku tunjukkan kubur tu kat mana. Nabi kata Musa minta dimatikan, ditanam dan dimatikan dalam jarak satu balingan batu daripada Baitul Maqdis. So one throw, stone throw tu, itulah kedudukan. Tapi throw Musa, tangan dia kuat kan, dia baling. Jauh mana dia baling, Allah Alam kan. Tapi kita kata dia dimati. Nabi kata kalau aku di sana, aku sekian. Jadi kita, kisah Musa mati dia sedih. Bukan satu, bukan sebenarnya. Memang sebenarnya semua para anbiya lah, Isa diangkat dan sebagainya, semua dalam keadaan sedih. Kaum dia tak dengar cakap. Macam Isa dia cuba dibunuh oleh kaum dia sendiri. Diangkat dia dalam keadaan dia punya apa? Even dia punya apa, dia companion dia kan. Dia punya apa? Hawariyun tu scattered, lari. Ibu dia orang sendiri ikut rekod yang dia orang ada, semua hawariyun tadi tak hadiri ketika Isa alaihissalam disalib. Semua hearsay. Kata the master have died. Dia sekian kata, dia tak ada, semua hearsay. Yang hadir tak ada. Yang buat dia kata ada pun Mary Magdalene. Dia seorang je tengok. Follow pergi sampai ke kubur. So hari Ahad pagi dia datang nak urut. Soal tu yang Ahmad Didat kata, kalau orang mati, kau urut orang mati ke? Ni tak tengok siapa punya tradition. Urut orang mati. Sebab Isa hanya tergantung di atas salib tadi, ikut pada rekod orang, sama ada 3 jam atau 6 jam saja. 6 jam atau 3 jam tergantung tak cukup untuk mati. Not enough.
Sebab tu dia orang bila dia cerita macam tu, dia orang kata dia orang buat gambar rajah yang teruk. Kepala kena duri lah, apa luka silah, pecah muka dan sebagainya. Ha tu mati tu. Dia orang terpaksa buat macam tu. Sebab nak tunjukkan Isa telah mati di atas palang. Sebab nak kata hapuskan dosa manusia. Sejadi kali ikut semua para anbiya tadi, yang kita semua para anbiya yang Allah nak utuskan Nuh alaihissalam, kaum dia. Kan kesedihan kan, anak dia habis semua sekali. Kan Nabi Hud, Nabi Saleh habis. Dan semua sekali yang keadaan tadi. Tapi ikut pada aturan agama, mereka telah buat kerja. Dan dihitung kerja mereka dengan effort mereka buat, bukan dengan result, bukan dengan hasil berapa ramai. Kita ni kan berapa orang banyak, makin banyak makin bagus. Macam kita sekarang, macam orang tak nak bayar zakat. Kalau kita ada peraturan kan, kita janganlah panjangkan benda pelik-pelik pada orang. Memang kita ada KPI. Saya tahu kan ada Jabatan Agama Islam ni kan, Jabatan Zakat sebagainya, dia ada KPI. Tapi kerana gatal pergi letak orang korporat take over, ada macam ni lah. Sebab korporat punya perkara lain. Tak eh? Ni saya terangkan, macam mana korporat fikir. Siapa korporat tak percaya, tak setuju lawan. Okay. Tahun ni untung 200 juta. Ikut korporat, tahun depan mesti 201 juta at least. Katakan untung tu 200 kan, 200 juta. Tahun depan 190 juta je dapat. Automatik terus kata rugi 50 juta. Kita cepahal. Pada dia tak masukkan barang awak tahun hari tu, awak dapat 200 sebab awak seorang je meniaga. Tahun depan tengok orang lain dah meniaga dah. Macam bekas air, apa air filter air kan. Orang mula guna apa? Apa kowe? Lepas tu koko. Lepas tu macam-macam toncit nama semua keluar. Tak faham betul kan? Kalau tahun ni awak meniaga seorang, betul lah tahun depan dia akan kurang lah, biasalah. Orang mati, orang sekian sebagainya. Masuk dalam ingkat tak ada. Dia punya korporat dia macam ada untung juga. Tapi kurang daripada untung tahun lepas. Terus direkodkan sebagai rugi 50 juta. Siapa tahu yang awak akan dapat 200 juta? Tak ada pun nak rekod. Tahun lepas dapat, tahun tu ambil lah consideration tajuk tadi. Macam kes kutipan zakat lah. Tahun ni sekian-sekian banyak, tahun depan mesti lagi. Tu jadi kes pelik tu. Macam-macam habis nak dikorek. Masalah kan, kita kesian. Orang datang jumpa kita, dia kata, macam mana ustaz, macam mana kena bayar juga macam ni? Sedangkan saya dah bayar ini, lepas tu kena bayar ini pula. Dia orang tu ada simpanan. Simpanan lah. Lepas tu dia ada duit yang dia keluar ke sini. Semua kena. Semua kena. Yang baru datang pun kena juga. Yang dia baru dapat. Ha. Ni soal tak cukup lagi. Relax bang, kan? Kok ia pun dah ada KPI je macam tu sekali. KPI tu yang ni saya kata korporat buat kerja. Ha ni salah dia. Nah, even dalam korporat pula macam lain. Kalau ramai berdaftar, ha betul lah tu. Kalau kami salah, kenapa orang ramai berdaftar dengan kami? Saya tengok dia video. 3-4 hari ni pun nampak ESQ nak bangun balik. Jadi dia keluar apa, keluar, saya tengok video lama. Mana antara kata-kata penyokong ESQ adalah, kalau kami salah, kenapa 100,000 ikut? Mana boleh alasan macam tu? Ramai bukan syarat. Soalan ukuran dengan agama, bukan masalah ukuran dengan ramai. Pelik betul, ada pula ayat macam tu. Kalau kami salah, kenapa orang ikut? Ha? Kalau pergi konsert pun ramai orang. Kalau salah, kenapa orang pergi konsert? Pula. Kan? Ukuran dia agama. Bukannya masalah itu. Maka Quran dan hadis itu ukuran dia. Nak tahu betul tidak? Pelik punya. Jadi macam tu. Jadi sekarang ni, bila kita ikutkan balik, yang dikira effort. Datang belajar, tak pandai pun tak apa. Kan? Asalkan datang belajar. Kan? Effort buatlah juga. Jangan duduk diam, dia tidur. Saya dah buat effort dah ustaz datang. Tak boleh juga. Kenalah belajar kan. Dengar. Ambil nota. Kurang-kurang bila ada Quran tu, kita salin balik rumah, baca balik. Betul ke tidak ke Ustaz Kelentong? Kan? At least kan, kena check balik. Ni kadang kita belajar kat masjid dan sebagainya, saya friendly kadang orang masjid. Marah dia orang saya. Tapi saya friendly. Tapi saya tak friendly macam seorang ustaz. Ustaz seorang itu lagi dahsyat. Garang betul. Pakcik-pakcik sandar tu dia marah. Ha ni benda nak, sandar-sandar ni, bila nak pandai? Patutlah tak pandai-pandai kan? Tak ada adab dengan ilmu. Belah-belah ada pantai. Ha, itu saya tak sama macam tu lagi lah. Saya buat lembut sikit. Saya kata, kalau saya kelentong pakcik-pakcik sekalian, tuan-tuan haji sekalian, saya kelentong ayat Quran mana, saya bagi tahu ayat Quran, surah mana, ayat mana.
Jadi bila saya cakap dia tak ada waktu macam lama je kan. Nak kata Hafiz Quran Melaka tak juga. Kan? Nak kata photographic memory kan. Waktu dengar sekali tu ingat ke tak juga. Salinlah sikit kot. Kok tak salin pun buat conteng-conteng pun aci jugalah. Kan? Kok kelentuh dah buat conteng-conteng kan. Buat apa tic-tac-toe ke main-main kan. Tak kira lah. At least kata-kata adablah sikit. Effort tu adalah sikit. Angkat pen, kau macam tu tergantung pun, dah pegang pen dah. Terlelap macam mana? Tak ada langsung kadang-kadang. Ini kat sini tempat lain. Okay. Nanti rasa. Okay. Kat sini kita ada rakaman, nanti balik malangkang boleh tengok balik. Okay. Jadi maksud dia yang kaya kat masjid kan, dia tak ada effort langsung. Saya kata kalau saya kelentong ayat Quran pun Tuan Haji tak tahu tak? Tak? Diam. Betul lah. Kalau saya tipu ayat Quran, mana tahu? Tahu tak salin? Ustaz Adi kata tadi ayat nah. Macam pun ada ayat tadi ya. Dah awak tak salin kan, ingat je kan. Effort kena betul lah. So bila kita buat effort macam dakwah, penyampaian, kita nakkan Islam menang dan sebagainya, kita nak Islam ni apa mengatasi segala yang lain, kita kena ada usaha. Tapi dalam masa yang sama, kalau tak berjaya, itu balik pada Allah Ta'ala kata tadi, laisalaka minal amri syai'. Tiada untuk engkau di urusan ni sedikit pun. Allah tak kongsi urusan pentadbiran negara apa dunia ini, menaikkan yang makhluk yang tertentu, jatuhkan tertentu, hanya dia. Sebab tu dalam surah Al-Imran ayat 26, ayat 30, ayat 26 kita bincang tu. Allah kata kulillahumma malikal mulk. Ya, katakan hai Muhammad, ya Allah engkau raja segala kerajaan. Tu'til mulka man tasya', engkau beri kerajaan siapa engkau nak. Wa tanzi'ul mulka man tasya', engkau cabut kerajaan siapa engkau nak. Watu izzu man tasha, engkau punggirkan, engkau muliakan siapa kau nak. Watu zillu man tasha, engkau hina siapa kau nak. Means that anybody hina, mulia, ditaati, diderhakai dan sebagainya, semua balik pada Allah Ta'ala. Kita ada ruang situ doa, ya Allah tolonglah aku, ya Allah bantulah aku. Tapi masih lagi limited kepada aturan Allah Ta'ala, bila patut, bila tidak. Itu je, bukan urusan kita. Okay. Kemudian Allah Ta'ala sebut baki lain. Baki lain daripada urusan tadi. Mana orang sebut sama ada Allah Ta'ala apa, Allah Ta'ala bukan urusan kau, balik urusan kau untuk mereka ni. Orang yang degil tak dengar cakap ni bukan pulih daripada kau. Dia beri sebutan berkenaan dengan baki kumpulan-kumpulan berkenaan. Lalu dia kata aw yatubu alaihim, ataupun Allah Ta'ala taubat kata mereka. Aida Allah Ta'ala hukum. Dan Allah Ta'ala taubat kata mereka. Kalahkan mereka ke? Jadikan bertaubatnya mereka macam-macam dalam kisah orang musyrik dulu kan, macam Khalid bin Walid. Kemudian Allah Ta'ala jadikan dia nak masuk Islam. Dia masuk Islam. Sedangkan dia dahulu adalah di antara paling kuat lawan Islam. Dia lah tentera dia lah dalam perang Uhud. Yang berjaya menyerang daripada arah belakang. Menyebabkan Islam kucak-kacir. Dia memang tentera yang hebat. Amr bin As. Amr ibn As. Kan dia terkenal sebagai orang bijak, orang Arab. Yang mana dihantar dia ketika umat Islam lari ke Habsyah untuk menyelamatkan diri. Dia datang daripada Mekah. Jumpa dengan Raja Habsyah, minta supaya lepaskan balik, bawa balik, nak bawa dia bawa balik orang Islam yang lari ke Habsyah. Dan dia berhujah banyak kali, bawa hadiah dan sebagainya. Memang dia seorang bijak. Lain itu, tapi masuk Islam akhirnya. Abu Sufyan dengan apa keadaan sekalipun akhirnya masuk Islam. Mana maksud dia, kalau ikutkan kita nak dia boleh. Ketika dia tengah lawan kita tu, kena peti, terbakar hangus. Sedap hati. Tapi kalau kita, dia Allah Ta'ala jadikan, dia sempat hidup, sempat bertaubat, sempat masuk Islam, sempat baiki amal, kadang-kadang syaitan akan cucuk. Kenapa dia lepas? Kenapa tak ni? Jadi kes macam-macam lah, macam geng-geng apa Hasan Sakof dan geng-geng apa, habib-habib yang pelik-pelik ni. Dia kata apa? Takkanlah, dia syiah sebenarnya. Takkanlah. Dia kata, Abu Talib tolong Nabi masuk neraka, Abu Sufyan lawan Nabi masuk syurga. Macam logik tak? Macam logik juga. Abu Talib tolong Nabi masuk neraka, Abu Sufyan lawan Nabi masuk syurga. Tapi the guideline not about tolong atau tidak. Masuk Islam tak? Nabi tawar pak saudara dia. Nabi kata kul la ilaha illallah. Pak saudara tak nak cakap. Abu Sufyan dapat peluang cakap, dia cakap. Dikepung Mekah dan sebagainya. Dan Nabi ketika mana dia lafazkan syahadah tu, dia tak terpaksa pun. Sebab Nabi, bila Nabi kumpulkan semua sekali orang Quraisy, nah yang dulu macam-macam benda buat kat dia, dia kata apa? Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Apa kalian rasa
aku akan buat pada kalian. Tu diorang kata apa? Akhun karim, ibnu akhin karim. Khair, dia kata engkau ni saudara yang baik, anak saudara yang baik, engkau akan buat baik. Nabi berkata idhabu fa antum tulaqa, pergilah kamu semua bebas. After that baru diorang datang seorang demi seorang masuk Islam. Ah, kena faham. Maksudnya diorang willingly, they can, diorang boleh lari, boleh belah, tinggalkan. Kalau puas hati, geram sangat kan, lari ke Rom ke sebagainya, boleh. Maka Abu Sufyan sendiri, dia pernah pergi ke Rom. Pernah dialog di antara dia dengan apa, maharaja Rom. Apa nama, Heraclius. Dia pernah ada dialog di antara dia dengan, dan Sahih Bukhari direkodkan. Yang Heraclius tanya, Muhammad ni nabi yang datang kat tempat kau ni, macam mana sifat dia, perangai dia macam mana, sekian macam mana. Dia pula kata ketika tu dia tak boleh nak bohong. Dia cakap semua benda betul. Dia cerita balik apa benda dia sembang dengan raja, dengan Heraclius. Sampai Heraclius kata ketika tu, kalau aku berada dekat sana dekat Muhammad tu, aku pasti akan basuh kaki dia. Aku pergi basuh kaki dia, simbolik bahawa dia akan turun, tunduk pada arahan Nabi. Dia akan masuk Islam. Tapi dia ketika mana dia dah cadang masuk Islam, diorang kunci pintu dan sebagainya. Kemudian diorang paksa, diorang kata kalau sekian kita bunuh, kita akan sekianlah pecahkan kaum. Dia bimbang kaum dia pecah, maka dia kekal dalam agama Kristian. Dia tak macam Habsyah, pemerintah Habsyah, Najasyi pandai sikit, dia trik kaum dia. Tapi dia kekal Muslim, tapi dalam keadaan apa, kaum dia ingatkan dia masih Kristian. Yang Heraclius tadi, dia tak, dia nak masuk Islam. Dia dah bunyi dan macam tu. Jadi ketika tu kaum dia ugut, akan pecah-pecah sebagainya, maka dia ambil keputusan tak jadi. Macam tu juga bapa saudara Nabi, ditawarkan untuk kata la ilaha illallah sahaja. Dia tak nak cakap. Abu Talib tak nak cakap. Walaupun dia baik mana sekali pun, tidak, syarat yang Allah Taala letakkan, syahadat la ilaha illallah tu, dia tak nak lafaz. Nabi kata kalau dia lah, yang Nabi kata, ya wahai bapa saudaraku, sebutkanlah, katakanlah la ilaha illallah, aku hujah untuk engkau dengannya di hadapan Allah Taala nanti. Ke akhir nanti engkau nak kena, aku akan hujah dengan la Allah itu cukup. Nabi tak minta Muhammad Rasulullah pun. Nabi minta la ilaha illallah. So adil lah. Sebab tu kenapa bila-bila jangan sekali pun persoalkan pasal ni, urusan ni milik Allah. To give this guy hidayah, tak benarkan orang tu dapat hidayah. Tersekat hidayah daripada orang tu pun Allah Ta'ala punya kerja. Hati dia berubah, tak berubah, Allah Ta'ala punya kerja. Dia jumpa kita, dia senyum, dia marah, Allah Ta'ala punya kerja. Bukan urusan kita. Tapi kalau dia beri taubat, ataupun Allah Ta'ala taubat kata mereka daripada apa yang mereka berada padanya, daripada kekufuran, Allah Ta'ala hidayahkan sudah daripada kesesatan, masuk ke Islam. Tak ada hak untuk kita kata kenapa. Dan bahkan Islam pula Nabi sebut dalam satu guideline besar, Islam yahdi ma qablah, Islam menghapuskan apa sebelumnya. So anything yang dibuat oleh nama-nama seperti Abu Sufyan dan sebagainya, mereka ini sebelum masuk Islam telah pun dihapuskan oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam je habis semua sekali, dosa mereka dihapuskan. Ini jaminan Nabi. Yang kenapa kita pakai akal masih degil juga. Tapi kan ustaz macam tak adil lah pula. Allah Ta'ala tak tahu. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala kata bukan balik kepada engkau urusan ni sedikit pun. Ni milik Allah Ta'ala. Dia nak buat, dia buat. Sebab tu bila manusia ni lihat keadaan ini, patutlah dia kena rasa takut sangat. Sebab takut hati dia bertukar. Sebab tu Nabi yang terdoa, Nabi ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Nabi ni doa, Nabi doa. Nabi yang Nabi utusan Allah Ta'ala pun doa macam tu. Yang kita ni rasa happy, selamat, happy je. Macam takkanlah saya sembah berhala. Awak tak tahu sekarang, tengok esok-esok. Itu bahaya. Sebab kenapa, apa, kepentingan bersama dengan jemaah Islam, bersama dengan apa mempelajari Islam, itu adalah penting, kepentingan. Sebab dia baik benteng untuk menyekat kita daripada tersesat dan tersalah. Okay, itu maksud dia. Ataupun au yu'adzibahu, ataupun Allah azab mereka, itu di dunia dan akhirat, di atas kekufuran dan dosa mereka. Kerana ini Allah Ta'ala nyatakan, kalau mereka Allah Ta'ala hukum, fa innahum zalimun, kerana mereka layak pun kena hukum. Tapi kalau Allah Ta'ala ampunkan, itu hak Allah Ta'ala. Tadi kata macam, kenapa Allah Ta'ala ampunkan? Itu hak dia. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Itu hak mutlak dia, jangan persoalkan. Kita kena over kan, over fikir pakai akal ni sampai kita boleh nyalahkan Allah Ta'ala. Kenapa tak ini, kenapa tak itu? Kita lupa sebenarnya Allah Ta'ala yaf'alu ma yasha.
Dia buat apa saja dia nak. Maka dekat situlah kita datang dan diri kita ni kerayuan dan ketakutan kepada aturan dia yang kita tak tahu. Esok jadi macam mana? Hari ni baca Quran, esok tiba-tiba baca-baca ni. Apa tak baca Quran dah berhenti terus. Kan bahkan baca Bible je. Ada seorang tunjukkan satu gambar. Geng apa ada seorang tu. Dia asalnya dulu dia terlibat dengan dakwah. Suami isteri. Mana entah gambar jap. Kita kerja kita apa silap ya tahzir kan. Kerja kita tahzir orang. Ya tak. Macam mana nak hantar eh? Haa, kita jangan hantar. Kau orang tak nampak pula. Dia kata saya cerita je. Sekejap, nak kena receive. Modern sekarang ni. Nak receive boleh. Sekejap, mana entah. Dia orang ni sebenarnya dulu dia memang buat kerja-kerja dakwah lah. Bukan kerja buat kerja-kerja, bukan kerja sesat. Alamak sekejap. Share Bluetooth. So jaga-jaga sekejap. Mana ni dia. Okay. Gambar this guy kan? Dia suami isteri lah. Mana pula gambar. Apa nama gambar dia? Ada gambar orang tak? Mana gambar dia? Mana pergi dia? Dokumen tu lah. Browse. Oh, tak tekan finish sekejap. Tekan finish dulu baru keluar gambar. Lah. Ha, ni. Ni contoh. Mula-mula tu, kopiah benda sekali cukup. Kan isteri ni kop ni adalah Abdullah Samir dulu giat berdakwah antara pengasas web Light Open Light yang giat mengupload kuliah-kuliah agama sehinggalah di download terus sejuta. Nah dan saya ada pengasas web super saya terjemahan Quran dan sebagainya tapi in the end so ini wala ya'man makrallah illal qaumul kafirun. Takkan rasa aman tipu hilah Allah Ta'ala kecil orang yang kafir je. Dia akan rasa selamat. Last sekali tengok apa jadi. Daripada nikop pudah macam kan habis. Kan? Ini masalah dia. Ini contoh-contohlah, contoh-contoh banyak. Dia kat sini maksud dia pasal Allah Taala buat apa dia nak. Tak ada siapa boleh kata tak mau. Aku tak setuju, tak boleh kata tak setuju. Sebab ini hak mutlak Allah Taala sebagai Tuhan. Sebab tu kalau dia nak azab pasal orang tu memang layak dia zalim. Tapi kalau dia nak ampunkan dia ke atas sesuatu maha berkuasa. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Tak ada kita persoalkan. So dia buat. Dan atas dalam sama nasihat kepada pendakwah ataupun orang yang tahu kebenaran. Kalau ajak orang dan sebagainya. Masa banyak barang tu. Okay. Anyway, nampak macam banyak. Okay. Ada selingan. Nampak barang banyak. Okay, baik. Maksudnya kalau dia kata kita berdakwah ajak orang sebagainya. Result. Hasil dakwah kita tadi, orang tu patuh tak patuh, dengar tak dengar, follow tak follow, lawan ke tak lawan dan sebagainya, bukan kerja kita. Jangan sedih, jangan runsing. Kan? Pasal Nabi pun runsing, tapi Allah Ta'ala pujuk dengan kisah-kisah para anbiya yang lain. Itu bahaya dia. Pasal dengan kisah ni, baik. Dia kata kat sini, telah diriwayatkan Imam Ahmad daripada Ibnu Umar. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma al'an fulanan. Allahumma al'an Al-Harith bin Hisham. Allahumma al'an Suhail ibn Amr. Ya Allah laknatlah si fulan. Ya Allah laknatlah Harith bin Hisham. Ya Allah laknatlah Suhail bin Amr. Allahumma al'an Safwan bin Umayyah. Dan turun Nabi sebut benda berkenaan. Bahkan dalam riwayat Bukhari, hadis lain, hadis ni daripada jalan Ibn Umar. Yang ni kita sebut daripada Ibn Umar, ada jalan periwayatan yang lain. Disebut di Hafiz ni. Mana dalam Bukhari ada, dalam Ahmad pun ada. Dia kata, ini Ahmad je ustaz? Tak. Dalam Bukhari pun ada hadis ni. Okay? Jadi dia kata, bila Nabi duk sebut, rasa geram kan? Marah dengan orang-orang berkenaan. Nabi sebut, bahkan ni Suhaib bin Amr ni antara ni.
yang apa kepala yang penjahat besar. Tapi ha, ni cerita dia. Dia ketika mana sebelum masuk Islam, ketika Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah, dia wakil daripada dari musyrikin, perjanjian dengan Nabi. Ketika perjanjian tersebut dikenakan Nabi, dia suruh anak dia, dia ikat siap-siap dah anak dia suruh. Kemudian habis perjanjian dibuat, dia buat keluar anak dia depan Nabi, depan orang Islam yang tengah geram kan. Pada perjanjian baru dimeterai, nak tunjukkan orang Islam pengkhianat, dia sengaja provoke. Dia tak bunuh anak dia pun. Surah Jabat tu dia ambil kisah ni, kisah Suhail bin Amr ni, Abu Jundal ibn Suhail, anak Suhail bin Amr yang ditawan ni. Dia kata umat Islam membenarkan murtad. Tak, dia tak murtad pun. Cuma dia kes dia balik ke Mekah, ditangkap. Maksudnya dalam perjanjian tersebut, kalau orang Madinah pergi Mekah, ditangkap oleh orang Mekah, orang Madinah tak boleh minta balik. Tapi sebaliknya kalau orang Mekah pergi Madinah, kalau orang ditahan, orang Mekah minta, orang Madinah kena pulang balik. Ini ada aturan Allah Ta'ala sendiri untuk tapisan. So kalau kita dah sungguh-sungguh Muslim kan, dengar cakap Rasulullah, tapi dah degil juga, ada yang lari. So jadi Suhaib bin Amr ni punya anak, dia balik. So Suhaib bin Amr ketika mana apa perjanjian yang dia buat, dia banyak benda lain. Ketika mana apa perang Badar, dia ada cerita dia, macam-macam benda dia buat. Dia ada tawanan dalam perang Badar yang dilepaskan oleh Nabi SAW, Suhaib bin Amr. Okay, tapi cerita dia bila dia buat perjanjian Nabi tu, bila ditulis bismillahirrahmanirrahim, dia kata kami kenal Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim tak kenal. Tulis macam kita biasa sumpah bismikallahumma. Lepas tu apa dengan namamu ya Allah. Yeah. Kemudian dia bila tulis Muhammad, ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah. Dia kata kalau aku percaya engkau Rasulullah, aku lawan kau apa? Tulis Muhammad bin Abdullah. Ini semua ni perbualan ni yang kita kata Nabi sebut nama tu tak pelik. Memang dia perangai pelik. Perangai dia macam tu. Tapi ada masa tajuk dia. Bila Fathul Makkah berlaku, dia masuk Islam. Lepas dia masuk Islam, bila Nabi wafat di Madinah, khutbah dia, ini direkodkan dalam kitab Sirah Nabawi bin Hisham, direkodkan khutbah dia, ucapan dia depan orang ramai ketika mana hari Nabi wafat tu, dapat berita di Madinah, ini di Makkah, dan Nabi jadikan dia ketua di Makkah, dia gubernur di Makkah, Nabi lantik dia. dengan masuk Islam, Nabi lantik dia. Dia tahu apa dia cakap apa? Kan dia lah tadi tarik anak dia, kena provoke orang Islam. Omar ulur pedang pada anak dia, supancung kepala bapak sendiri. Dia anak tak sanggup. Tapi lepas daripada Nabi wafat, bila Nabi wafat, dia beri ucapan. Dia berucap kepada orang ramai di Mekah. Dia kata, tidaklah kematian Rasulullah kecuali menguatkan lagi Islam. Maksudnya Islam dah kukuh, dah siap, dan Allah Ta'ala tinggalkan. Rasul tinggalkan dunia ni. Tidaklah kematian Rasulullah kecuali mengukuhkan Islam. Barang siapa murtad, aku pancung kepala dia. Kau boleh ya? Macam tadi dia beria, waktu dulu dia beria. Tapi bila dia masuk Islam, dia kata siapa murtad aku pancung kepala dia. Suhail bin Amr, the same guy. Dalam hadis ni kisah Nabi lah anak dia. Dan kisah ni dia Nabi lah anak dia. Tapi dia lah orang yang lepas tu sangat-sangat kuat membantu Islam. Bahkan Nabi beri kepercayaan untuk lantik dia sebagai gubernur di Mekah, menjaga Mekah bagi pihak Nabi SAW. Jadi Nabi wafat, pesanan dia pada orang ramai, siapa murtad aku pancung. Tak, nampak tak dia opposite. Dekat sini jadi bila Nabi dah pernah sebut sekali tu, la anak si fulan, memang kita marah kadang-kadang. Memang kita marah biasa. Jadi fanazalat hadil ayah, maka turunlah ayat ini, laisa alaika minal amri syai, tidak kembali kepada engkau urusan ini sedikit pun. Sama ada Allah Ta'ala beri taubat atau Allah Ta'ala azab. Kalau Allah Ta'ala azab memang kelayak. Tapi kalau dia beri taubat, itu hak Allah Ta'ala yang mutlak. Dia sebagai Tuhan, dia beri taubat pada siapa nak. Dia yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. So siapa boleh persoalkan Allah Ta'ala ada hak itu? Kalau Allah Ta'ala kena, kita ada aturan, oh ya Allah, mana boleh macam ni, tak adil lah. Allah tak adil. Awak siapa? Kan nak cakap itu. Dari Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW dahulu ingin untuk mendoakan satu doa, Nabi akan kunut sesudah rukuk. Kalau Nabi nak doa ke atas sesiapa, dia doa ala, da'a ala dengan da'a li lain. Bila kita minta orang doakan kita, kita kata, oh du'allah li, doakanlah kepada Allah Ta'ala untuk saya, for me. Jangan gunakan ala, oh du'allah alaiya, salah, upon me, itu minta azab. Maksud dia da'a lahu, da'a alaihi. Kalau da'a lahu, maksudnya goodness. Dia minta untuk orang itu kebaikan. Tapi kalau dia kata da'a alaihi,
minta keburukan. Dekat sini yang disebut oleh Abu Hurairah, dia kata idza arada an yad'a, bila dia nak, bila nak dia nak doa ke atas sesiapa, ke atas sesiapa, awiya doa li ahadin, atau untuk siapa, untuk orang beriman, selamatkanlah orang si fulan, selamatkan orang lemah di sini, ya Allah tolonglah orang sekian, ha, ke atas atau untuk. Kalau untuk tu maksud kebaikan, ali. Ha, kalau anda kata ala tu lain, dia dalam bahasa Arab tu macam tu, dia huruf jar madai untuk mengubah pengertian. Qanata ba'da rukuk, baginda akan berdoa sesudah daripada rukuk. Wa rubbama qala, dan barangkali Nabi akan berkata, idza qala sami'allahu liman hamidah, bila bagi bangun daripada berkata sami'allahu hamidah, Nabi kata rabbana walakal hamd, ya Allah bahagia Tuhan kami, milik engkau lah segala pujian. Nabi pun sebut sesekali tu, Nabi sebutlah Allahumma anjil Walid bin Walid wa Salamah bin Hisham wa Ayyash bin Abi Rabi'ah wal mustada'afin minal mu'minin, ya Allah selamatkanlah Walid bin Walid, Salamah bin Hisham, Ayyash bin Abi Rabi'ah dan mustada'afin, orang-orang lemah di kalangan orang beriman. Allahumma syud wa ta'ataka ala mudar, ya Allah ketatkanlah apa tekanan engkau ke atas mudar. Wa ja'alha alaihim sinin kasini Yusuf, jadikanlah ia ke apa tekanan tu tadi, jadikan ia ke atas mereka seperti kemarau, seperti kemarau Yusuf, seperti kemarau Yusuf. Bahkan memang Nabi doa ke atas Quraisy, Quraisy kena sebelum Fathul Makkah tu. Memang diorang kan bila Nabi datang nak hudai, nak tunaikan umrah tu, diorang terpaksa akur sebab diorang dah mengalami tekanan. Diberikan mereka ni ujian Allah Ta'ala, jadikan kemarau berpanjangan ke atas mereka. Jadi mereka lihat ketika tu tak boleh tidak kena berdamai. Sebab tu diorang terima. Sekarang kalau ikutkan sebenarnya diorang paling menyampah dengan orang Islam. Tapi bila ditawarkan, diorang terima untuk ada perdamaian. Wa yajharu bidzalika, dan Nabi nyaringkan suara dengan itu. Nabi doa tu Nabi nyaringkan suara. Okey. Dan Nabi kata dan dia kata wa kana yaqulu fi ba'di salatil fajr wa kana, dan Nabi dahulu berkata mengatakan fi ba'di salatihi, dalam sebahagian solat baginda, fi salatil fajri dan solat fajar, solat subuh, Allahumma al'an fulanan wa fulanan, ya Allah laknatlah si fulan si fulan. Ha, ini kepada li ahya min ahyail arab, daripada perkampungan Arab yang apa Usai apa Ri'lin Zakwan, Nabi sebut nama kabilah-kabilah tu, nama orang-orang yang terlibat, Nabi sebut. Benda tu berterusan hatta anzalallah, sehingga Allah Ta'ala turunkan laisa laka minal amri syai', urusan ni tak balik pada kau hai Muhammad, kau tak boleh pohon supaya orang tu kena musibah sampai dia azab mati dan sebagainya. It's not upon you. Pasal Allah Ta'ala boleh beri taubat, Allah Ta'ala boleh azab. Kalau Ta'ala azab, memang mereka zalim. Kalau Ta'ala ampunkan, itu hak Allah Ta'ala yang mutlak. Tak boleh siapa kata tidak. Ha, ini benda ni sebagai aturan. So Nabi SAW dahulu disuruh berhenti. Tu para ulama bercanggah pendapat berkenaan masalah sekarang ni, budak kita doa ke laknat sebagainya ke atas apa macam Yahudi dan sebagainya, ahli kitab, orang kafir kan dengan ahli kitab, dan ataupun apa orang kafir yang membunuh umat Islam di Rohingya, ataupun di Cambodia ataupun di China, macam dia kacau umat Islam, tak benarkan puasa. Cuma sekarang ni sangat ni semua senyap sebab China pelabur besar kat Malaysia kan, tak ada siapa bercakap. Patutnya kita cakap lah, kalau umat Islam kita sana nak nama Muslim pun tak boleh, kena macam cincoy juga, tak boleh nama Islam. Apa pasal? Kan hak lah orang tu nak pakai nama apa. Kat Malaysia kita sekat pun orang Cina pakai nama pelik-pelik kan. Jadi kena benda tersebut, kita kata diorang kena kan, tak benarkan puasa bulan Ramadan, tak benarkan puasa, kalau itu pun bawa teroris. Apa pasal kan? Pelik betul. Jadi tapi tak ada siapa cakap, kan, tak adalah pertubuhan apa ke, semua senyap je. Sebab dia orang rakan-rakan niaga Malaysia. Ni jaga-jaga sikit, jangan sampai kita sibuk duit kita lupa berkenaan hak saudara kita. So, jadi para ulama bahaskan, boleh tak kita doakan laknat kata mereka? Soalan kat sini timbul tajuk dia pasal okay, urusan awal Nabi pernah buat, tapi urusan akhir turun ayat tadi Allah Ta'ala kata bukan urusan kau, Nabi stop. Nabi tak berterusan buat. Sebab Nabi, bila turun ayat Quran yang kita baca ni, Nabi hentikan doa ke atas mereka. Itu tajuk dia. Itu sebab kenapa ada para ulama kata ambil yang hujung. Itu apa? Tak usah. Doa keselamatan tak apa. Doa untuk musnahkan orang itu terpulang pada Allah Ta'ala. Nah, jangan kita macam tenggelamkanlah sekian, tenggelamkan sekian, jadikanlah sekian. Jadi kita minta lah apa kapal tenggelam. Memanglah, tapi kita kena ada bom juga. Nak jadi tenggelam. Memanglah kita kata nak innallaha kulli syai'in qadir. Memang tak boleh buat. Tapi bukan macam tu cara dia. Kita kena ada effort kita jugalah. Nak suruh orang tu selamat, kita kena hantar bantuan juga. Okey. Dan mereka Imam Ahmad daripada Anas bin Malik bahawa Nabi SAW dahulu
lah patah ni. Gigi, gigi pergi geraham baginda. Geraham baginda pada hari Uhud, peristiwa Uhud. Wasyujja dah terkoyak dahi baginda. Okey. Wasa sehingga mengalir darah di atas wajah baginda. Kan. Pada Nabi SAW pun sebut. Nabi kata apa? Kaifa yuflihu qaumun fa'alu hadha binabiyihim. Macam mana akan selamat satu kaum yang buat sebegini kepada nabi mereka? Wahwa dan nabi ketika itu doa ke atas mereka kepada Tuhannya. Tuhan, doa kepada Tuhan untuk musnahkan mereka. Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala turunkan laisa laka minal amri syai'. Bukan urusan ini kepada engkau hai Muhammad sedikit pun. Sama ada Allah Ta'ala berikan taubat atau Allah Ta'ala azab. Kalau azab memang mereka patut, tapi kalau Allah Ta'ala berikan ampunan, itu hak milik Allah Ta'ala yang mutlak. Betul, dia telah sekian, tapi Islam menghapuskan apa sebelum. So, tak boleh kita kata dulu engkau, tak boleh. Habis. Bersendirian meniwayatkan hadis ni Imam Muslim. Semua balik pada pengertian yang sama. Yeah. Baik sama ada hadis ni apa, ayat ni turun berkait dengan tajuk apa, tajuk apa, tajuk apa, kisah 70 orang yang yang mati di Bi'rudat Ma'unah tu, yang berlaku pada tahun 67, tahun ke-7. Ke-7 eh. Tujuh, apa ataupun benda tu awal lagi. Maksudnya ketika perang Uhud. Ayat perang Uhud punya apa, peristiwa doa Nabi tadi tak dibenarkan. Maka tak suruh berhenti. So banyak para ulama ambil hujung. So kita dah faham. Mana dalam proses tadi kita ambil yang hujung. Yang tengah-tengah, yang awal tadi kita ambil. Dan normally macam memang dalam Islam kan ada awal urusan, ada akhir urusan. Yang awal tu contoh macam makan makanan yang kena api. Asalnya kena wuduk. Tapi ending tak kena. So kita ambil tak kena. Macam juga dulu asal urusan kalau keluar air mani baru kena mandi wajib. Tak ada air mani tak boleh mandi wajib. Tapi urusan terakhir sentuh je kemaluan, maka mandi wajib. Faham tak? Dia ada beza. Lelaki wanita kan, kalau bersentuhan kemaluan mereka, terus mereka kena mandi. Tapi kalau dia kata asalnya selagi tidak ada keluar air mani, tak air mandi. Itu asal. Jadi kita ambil yang hujung. Sebenarnya tengok urusannya ni, asal macam ni, lepas tu turun ayat Quran. So Nabi stopkan, Nabi teruskan. Itu yang banyak para ulama kita dah dengar macam diorang khilaf berkenaan tajuk nak buat ke tidak. Kenapa kita tak berdoakan? Pasal kalau nak buat kena 5 waktu. Bukan hanya subuh. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Selama 30 hari. Itu paling longest paling Nabi pernah buat 30 hari. Ha, ini masalah kita. Jadi kita kat sini ada khilaf. Ada para ulama kata kena buat. Ada para ulama kata tak usah buat. Pasal hujungnya Nabi Allah Ta'ala suruh Nabi stop. Ending dia pasal nak bagi tahu bukan balik pada kamu untuk hukum mereka, bukan kamu punya kerja, Allah punya kerja. Mereka tak nak lain. Kalau Allah Ta'ala jadikan kena berjihad dan kamu pergi turun laksanakan tugas sebagai tentera. Tapi kalau tidak diberikan peluang, kamu jangan pula cari alasan pula nak juga biar untuk boleh biar sekian sebagainya. Tak boleh, tak dibenarkan. Ini asas. Thumma qala ta'ala, kemudian Ta'ala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah apa di seluruh langit dan apa yang di bumi. Ayat maksud dia semua sekali milik dia. Dan apa, dan penduduk-penduduknya, langit punya penduduk, malaikat, bumi ini dan semua binatang dan sebagainya, manusia, semua sekali adalah hamba di tangannya, di pada dua tangan Allah Ta'ala. Dia tak ada pada lain, memang Allah Ta'ala punya hamba. Tak ada siapa di hadapan Allah Ta'ala, hanya hamba saja. Tak ada siapa yang selevel untuk dengan Allah Ta'ala, ada berdialog dengan Allah Ta'ala, tak boleh. Tak ada hak. Allah Ta'ala nak hukum, dia hukum siapa. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dia mengampunkan bagi siapa-siapa yang dia nak, dan dia mengazab bagi siapa-siapa yang dia mengazab siapa-siapa yang dia nak. Ampun untuk siapa dia nak, azab siapa-siapa dia nak. Ai, maksud dia dialah yang bertindak memperlakukan sesuka hati. Maka tiada sesiapa boleh mengungkit atau mengulas terhadap hukumnya, dan tak ada siapa, dan dia tak ditanya ini apa yang dia buat, sedangkan mereka semua akan ditanya. Wallahu ghafur rahim, Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ha, itu maksud dia. Jadi kalau Ta'ala nak ampunkan, memang layak untuk dia ampunkan. Pasal Allah Ta'ala ni sangat-sangat penyayang pada hamba-Nya. Dan bukan dah orang yang terkena tadi takkan dibalas. Dia akan dapat habuan daripada pahala dengan ganjaran. Musibah kan. Dia dikenakan macam contoh Hamzah. Kan Hamzah bin apa dibunuh. Apa Ja'far dibunuh dalam peperangan tadi, dia dah ada kedudukan sendiri insya-Allah Ta'ala. Dia takkan sedikit pun dirugikan daripada ganjaran pahala dia untuk dia, dan untuk yang membunuh dia yang bertaubat tadi pun ada hak yang sama. Tak boleh kita nafikan. Pakai hadis yang sahih, Nabi kata hari akhirat nanti Allah Ta'ala akan ketawa kepada dua orang yang masuk syurga, bertemu dalam syurga,
yang seorang ini, bunuh yang seorang ni, tapi dia dua yang syurga. Kau bunuh aku kan? Kisah paling betul, paling-paling. Nabi ceritakan, Nabi kata ini ketika lawan, dia ni mukmin, dia ni kafir, dia bunuh, masuk syurga, syahid. Kemudian, dia ni pula masuk Islam, bertaubat, masuk Islam, kemudian dia bunuh, mati syahid. So, jumpa yang syurga? Ketika Nabi kata, tak nak ketawa dengan orang macam tu. Yang ni akhirnya syurga. Jadi, kisah wahsyi tu antara paling, paling-paling jelas. Banyak lagi yang lain. Banyak lain lagi. Macam Khalid bin Walid kan? Ha, dia contohnya itu. Dia ketika dia bunuh Islam, ada je dia bunuh, apa tak ada bunuh pula. Tapi bila dia masuk Islam bertaubat, maka tak ada hak untuk kita kata tidak. Ini benda ni kena jiwa besar sungguh. Nak tengok orang yang khianat kita tapi dia lepas. Kan dia jahat lawan kita tapi dia lepas. Tapi ini hak mutlak Allah Taala. Tidak ada hak untuk kita sekat perkara ini. Jelas? Okey, baik. Nanti sini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.